Halo teman-teman, jumpa lagi bareng Kak Ola di channel Children Universe, tempatnya bermain dan belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenal tebak nama hewan yang berukuran kecil. Coba tebak hewan apa saja ya kira-kira. Teman-teman, tonton videonya sampai habis ya, karena di akhir video Kak Ola akan mengajak kalian semua bermain tebak gambar hewan. Tapi sebelum kita lanjut video belajarnya, jangan lupa di like dan subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Children Universe. Let's go teman-teman, langsung aja kita ke videonya yuk. Hewan apakah ini? Lebah, bahasa Inggrisnya bee. Lebah, bahasa Inggrisnya bee. Hewan apakah ini? Capung, bahasa Inggrisnya dragonfly. Capung, bahasa Inggrisnya dragonfly. Hewan apakah ini? Katak, bahasa Inggrisnya frog. Katak, bahasa Inggrisnya frog. Hewan apakah ini? Cacing tanah, bahasa Inggrisnya earthworm. Cacing tanah, bahasa Inggrisnya earthworm. Hewan apakah ini? Kepik, bahasa Inggrisnya ladybug. Kepik, bahasa Inggrisnya ladybug. Hewan apakah ini? Ulat bulu, bahasa Inggrisnya caterpillar. Ulat bulu, bahasa Inggrisnya caterpillar. Hewan apakah ini? Belalang, bahasa Inggrisnya grasshopper. Belalang, bahasa Inggrisnya grasshopper. Hewan apakah ini? Siput, bahasa Inggrisnya snail. Siput, bahasa Inggrisnya snail. Hewan apakah ini? Jangkrik, bahasa Inggrisnya cricket. Jangkrik, bahasa Inggrisnya cricket. Hewan apakah ini? Kumbang, bahasa Inggrisnya beetle. Kumbang, bahasa Inggrisnya beetle. Hewan apakah ini? Semut, bahasa Inggrisnya ant. Semut, bahasa Inggrisnya ant. Hewan apakah ini? Nyamuk, bahasa Inggrisnya mosquito. Nyamuk, bahasa Inggrisnya mosquito. Nyamuk, bahasa Inggrisnya mosquito.
Hewan apakah ini? Lalat, bahasa Inggrisnya fly. Lalat, bahasa Inggrisnya fly. Hewan apakah ini? Kecoa, bahasa Inggrisnya cockroach. Kecoa, bahasa Inggrisnya cockroach. Hewan apakah ini? Kupu-kupu, bahasa Inggrisnya butterfly. Kupu-kupu, bahasa Inggrisnya butterfly. Yang manakah hewan katak? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Katak, bahasa Inggrisnya frog. Yang manakah hewan kepik? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Kepik, bahasa Inggrisnya ladybug. Yang manakah hewan ulat bulu? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Ulat bulu, bahasa Inggrisnya caterpillar. Yang manakah hewan siput? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Siput, bahasa Inggrisnya snail. Yang manakah hewan jangkrik? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Jangkrik, bahasa Inggrisnya cricket. Yang manakah hewan semut? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Semut, bahasa Inggrisnya ant. Yang manakah hewan nyamuk? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Nyamuk, bahasa Inggrisnya mosquito. Yang manakah hewan kecoa? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna hijau. Kecoa, bahasa Inggrisnya cockroach. Yang manakah hewan kupu-kupu? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau? Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Kupu-kupu, bahasa Inggrisnya butterfly. Yang manakah hewan capung? Kotak yang berwarna merah atau kotak yang berwarna hijau?
Betul, jawabannya kotak yang berwarna merah. Capung, bahasa Inggrisnya dragonfly.